Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan selamat siang pagi guys yang menonton video ini. Sekarang kami dalam perjalanan menuju Kuala Gebang. Dalam perjalanan ini banyak hal-hal yang kami saksikan. Boleh kita lihat, ada sungai besar, ada jembatan yang begitu panjang tapi indah untuk ditempuh. Di kiri kanan kami perkampungan nelayan yang begitu indah, teratur dan tersusun rapi oleh mereka. Guys, sekarang dapat kita saksikan juga ada sesosok-sosok manusia yang lagi istirahat atau lagi berdiri di pinggir jalan seperti tadi yang kita saksikan. Dan sekarang masuk ke kampung nelayan, ada masjid di sebelah kanan kami, masjid perkampungan nelayan. Ada mobil juga yang sini, di sini juga ada mobil lagi, mobil angkot yang senantiasa setiap hari siap mengantar jemput warga kampung nelayan di Kuala Gebang ini untuk dibawa ke kota. Selanjutnya kembali ke kampungnya pada sore hari. Ini di sebelah kiri kita ada kita lihat rumah-rumah nelayan dan juga ada jemuran-jemuran bahan belacan sepertinya. Di sini terkenal dengan belacannya, ada pelantaran untuk penjemuran juga dan untuk menaikkan dan mancing. Di sini paling enak mancing. Biar guys ya tahu ya, di Kuala Gebang ini paling terkenal indahnya untuk memancing dan gampang dapat ikannya loh. Di sini pancingan itu, orang yang mancing itu sangat, setiap hari hampir silih berganti datang kemari dalam rangka untuk memaparkan hobinya kepada pancingan ikan. Di sini setiap hari hampir ramai. Ada juga wanita cewek itu. Kita lihat, ayo. Tapi itu sekedar ya guys, jangan dijadikan momen kita, hanya sekedar aja. Kita berjalan kaki sekarang, menelusuri tapak demi tapak Kuala Gebang ini, bagaimana keindahan dan keaslian alamnya yang begitu natural. Kita lihat di depan kita ada yang angkat tangan tuh, ya itu. Ini bukan siapa-siapa ya, nggak ada kaitannya dengan kita loh. Jangan salah sangka dong guys. Itu kita lihat di depan ada paluh ya, paluh ini lagi pasang nih guys. Pasang naik sehingga hutan-hutan bakau yang ada di sini terendam air. Itulah keindahan hidup di tepi pantai, itulah keindahan hidup di kampung penelayan, ya kan guys. Mari kita datang ke Kuala Gebang untuk dalam rangka memancing atau wisata, boleh. Pantainya indah juga loh, tidak kalah indah dengan pantai-pantai lain. Demikian konten ini kami buat agar dapat menghibur guys semua. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kau bisa nengok, masih tak dihargai pengorbanan orang. Diam yang diam. Thank you.
foto kecil, kalau besar ya adalah foto kan. Biar ini. Peace.